salam semua, kita bertemu lagi dalam The Action Drama Siri The Daun Hijau Di Angin Lalu, episod keempat. So jom kita tonton. Kau tak sekolah tapi kau pandai. Lawa pula tu. Aku sekolah tapi tak apa nak pandai lah. Tapi aku buat kerja. Ha, kan kita pandai dulu. Lelaki macam kau ni memang menilai perempuan secara zahir je. Lagipun, mak kau tak mengamuk kerana bila dia dapat tahu yang awak kamu, anak tua dia kamu, perempuan tak tahu asal besok. Itu dia dalam apa dalam episod kali ini, Roslan cuba nak ayat Intan, tapi tidak sedar diri yang orang macam dia tu tak layak Intan, sebab dia tengok luaran je, dia tengok macam Intan tu boleh makan je, dia tengok Intan tu walaupun ingat tak sekolah apa. Kita sebab kita tahu background Intan tu okay, seorang anak yang tak berbapa, okay, macam tak ada usul, tak tahu asal usul mana, and then lepas tu dia ni jadi hinaan dari kampung. So Roslan ingat dia ni macam dia senang je nak makan Intan tu, nak ayat Intan tu, tapi tak, Intan ni masih lagi ada harga diri dia. Dia pada saya macam Intan ni dah penat dah kot menghadapi tohmahan atau hinaan orang kampung. Dia sampai satu masa tu dia ada diri dia je, dia kena fight. Tapi dalam masa sama juga, dalam episod sebelum ni kan, dia terjumpa dengan Asad dan dia mungkin takdir dia berubah dekat situ. Tapi Asad ni pula background dia lain, background dia orang berada. So akan ada klise-klise drama Melayu yang kita selalu jumpa. Maksudnya Intan ni kalau kita nak kata miskin ke apa, gitulah. Background dia macam orang biasa, and then jumpa orang berada, macam ada clash kat situ. Mungkin keluarga Asad tak boleh terima orang yang tak ada asal, tak tahu asal usul ni macam mana. Okay, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya hari Isnin ni. Sekian.